بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan lupa subscribe, like and share. Apa akibatnya jika seorang muslim enggak membayar hutang, Pak Ustaz? Oh. Ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah 282, ayat tentang hutang. Nanti di akhirat akan kau cari dia di padang mahsyar. Sedang di padang panjang payah mesu. Aku boleh di padang mahsyar. Maka bayarlah panci yang belum balik-balikkan. Celana lecing yang dipinjam patang, bayar. Yang punya-punya hutang-hutang piutang, bayar. Kalau dia tidak sanggup bayar, yang paling bagus, kadang awak menolong orang susah zaman kini, bantu menolong anjing terjepit. Inyo lapeh di gigi nyuplo. Oleh sebab itu kadang Ustaz, awaklah membayi pinjaman buya. Waktu menagihnya banyak pulo ongkos bensin awak daripada pitinan ditagih. Maka yang paling bagus kalau 2-3 kali dia tidak bayar, bayar. Ambun ndak lo bisa. Wa anta saddaqu khairul lakum. Sedekahkan saja lebih baik. Bisa bayar apa tidak? Tidak bisa. Ambillah mau sedekah. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Buat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Oleh sebab itu maka yang ada punya hutang-hutang, bayarlah. Pisang emas buat berlayar, masa sebiji dalam peti hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Saya terutang budi kepada masyarakat Payakumbuh. Siapa yang menghidupkan listrik sehingga bisa kita tablik akbar? Siapa yang memasang tenda? Siapa yang merekam acara ini? Ini tak dapat dibayar, tapi hutang-hutang duit segera bayar. Silap salah saya selama tausiah ini, minta maaf. Lebih baik minta maaf di sini daripada kita minta maaf mencari dia di akhirat. Maukah bapak, ibu, nenek, mamak, orang Sumando, hadirin hadirat memaafkan segala silap salah saya? Lah, selesai. Tapi hutang tidak selesai. Tengok, pandang bagaimana kemarin waktu jamaah mau pergi ke Makkah. Bagaimana jamaah waktu mau pergi ke Makkah minta maaf? Undang, bapak ibu besok makan di rumah. Patamu agihnya makan. Setelah makan, minum. Setelah minum, makan buah. Setelah itu baru kata sambutan dari calon jamaah haji. Bapak ibu tetangga, serabat-serabat, RT, RW, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat sekalian. Maukah memaafkan silap saya selama ini? Tentu orang yang ladi agih makan, mau. Tapi hutang piutang jangan sampai tidak dibayar. Yang jatuh tempo segera dibayar. Apa benar Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang meninggalkan hutang? Betul. Nabi ketika diberitahu si fulan meninggal, tapi hutangnya banyak, Nabi tidak menyolatkannya. Tapi sahabat tetap disuruh solat. Nabi tak mau menyolatkan, tapi sahabat menyolatkan. Apa maknanya? Az-zajar, teguran. Bahwa orang yang tidak membayar hutang tidak didoakan Nabi Muhammad SAW. Tapi fardu kifayah tetap tidak gugur. Tiga, jelaskan apa itu Islam Nusantara, Pak Ustaz. Oh, mudah saya. Tulis di YouTube Islam Nusantara Ustaz Jel Fatullah. Ustaz Jel Fatullah dari bumi Minangkabau. Kami masyarakat Minangkabau tidak perlu kepada Islam Nusantara. Alah, nonton videonya. Ambo kalau ditanya orang tentang Islam Nusantara, ambo share itu. Ustaz Jel Fatullah, kakak kelas ambo waktu di Al-Azhar Kairo. Jelas. Ustaz Gus Rizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Jelas fatwanya dari MUI Sumatera Barat. Jelas. Tapi ambo selalu menjelaskan Islam di Nusantara. Tidak ada beda Islam di Nusantara dengan Islam di Makkah, Islam di Maroko. Sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita Islam di Nusantara. Ada ulama-ulama yang luar biasa. Orang Nusantara asli dari bumi Minangkabau. Nusantara. Tapi bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Bangga kita. Jadi kalau nanti ada UIN Imam Bonjol mau membuat jurusan, bagus, jurusan Islam di Nusantara, lalu dibuatkan di situ ulama-ulama Minangkabau yang pernah menjadi ulama internasional
maka akan lahirlah biografi imam-imam, ulama-ulama Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Jahu, Syekh Musa Parabek, Syekh Buya Abji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya siapa yang memperjuangkan pernah menjadi Perdana Menteri, pernah menjadi Sekjen Dunia Ikatan Masjid Dunia, itulah dia yang juga membangun Rumah Sakit Islam, dikumpulkan duit kotak-kotak masjid menjadi rumah sakit, Yayasan Rumah Sakit Islam Yarsi. Nah, ini perjuangan yang luar biasa. Maka insya Allah kalau dipahami dengan benar, Islam di Nusantara. Begitu kata Kiai Haji Hasyim Muzadi almarhum dan Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub almarhum, Imam Masjid Istiqlal. Yang betul kata beliau, Islam di Nusantara. Ustaz, di tempat kami banyak masjid yang di depannya ada kuburan. Ada orang mengatakan tak boleh sholat di masjid yang di depannya ada kuburan. Kami mohon penjelasan. Kau masjid, di depan masjid ada kuburan. Bedakan antara tiga. Pertama, sholat menghadap kubur. Dua, sholat di masjid di depannya ada kubur. Tiga, meratakan kubur lalu dibangun masjid di atasnya. Nah, ini jangan samakan antara tiga. Karena Nabi mengatakan la'anallahu al-yahud wa an-nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat Yahudi. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka merubah kubur menjadi masjid. Ini kubur Abdul Somad. Ini kubur Abdul Somad. Diratakannya dengan eksavator, traktor, lalu dibangun masjid di atas, Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di situ. Kenapa? Karena di bawahnya ada kubur, menyembah kubur. Adapun sholat di masjid yang di depannya ada kubur, maka tidak apa-apa. Begitu kata Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dalam kitab berjudul Al-Bayan Lima Yushirilul Adhan. Sudah ambo terjemahkan potongan-potongannya dalam satu buku berjudul 37 Masalah Populer. Ado ambo bahas tentang sholat di masjid yang ada kubur. Yang tak boleh itu adalah menjadikan kubur orang soleh, dibangun masjid di atasnya, menyembah dia. Itu yang tak boleh. Adapun di masjid, di depannya ada kubur, di sampingnya ada kubur, maka tidak menjadi masalah. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Oh, Ustaz Somad mau jual buku ya? Enggak. Buku ambo gratis semua di internet. Tulis di Play Store. Buka HP Play Store. 37 Masalah Populer. Enter. Download. Gratis. Kalau ambo cetak fotokopi Pak Ustaz untuk jamaah, silakan. Tapi jangan ditulis di pojok. Coblos nomor. Hanya untuk konsumsi jamaah masjid. Jangan dijual, tidak diperjualbelikan, tapi untuk murni dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Begini Ustaz, dulu ketika umur 10 tahun saya pernah bernazar. Namun nazar itu sangat berat untuk ditunaikan. Karena waktu itu saya bernazar, saya tidak memikirkan cara menunaikannya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Dan ketika saya bernazar tersebut, apakah saya sudah baligh atau belum? Umur 10 tahun dulu belum baligh, sekarang sudah baligh. Karena orang sekarang dikarbit cepat. Masakannya pakai pengawet, tontonannya dunianya. Maka banyak anak umur 10 tahun sudah akil baligh, tapi dia tidak menyebut nazarnya apa. Jadi saya tak bisa menjawab apa nazar dia. Nazar saya puasa Pak Ustaz, tebus sekarang puasa. Nazar saya Pak Ustaz mau sholat di Masjidil Haram, menabung, mudah-mudahan bisa ke Tanah Suci Makkah. Nazar saya ingin minum tua Pak Ustaz. Oh tidak boleh. Semua nazar yang haram tidak ditunaikan, nazar itu otomatis batal. Ya Allah, kalau lulus ambo tes PNS tahun niko makan babi panggang. Tapi kalau nazar itu, nazar merubah yang sunat menjadi wajib.
Kalau anak ambo lulus PNS tahun ini, ambo berkorban ya Allah. Tapi kalau ndak lulus, semua duit ambo ndak akan berkorban. Ini orang bakhil, ini orang pelit. Dia beribadah hanya karena ada pancingan. Kita beribadah ini mukhlisina lahud din. Tapi tentang nazar dalam Islam disyariatkan. Buka surat Ali Imran. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Imran punya istri, nama istrinya Hanna. Siapa namanya? Hanna. Imran punya istri namanya Hanna. Hanna lama tak punya anak. Lalu dia bernazar, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar kalau anakku ini lahir nanti jadi penjaga Baitul Maqdis. Ditakdirkan Allah, rahimnya pun punya anak. Imran punya istri Hanna. Hanna mengandung anak. Itulah anak perempuan lahir bernama Maryam. Maryam melahirkan anak laki-laki bernama I. Hanna punya suami Imran, punya anak Maryam, punya cucu Isa. Surat itu disebut dengan surat Ali Imran, keluarga Imran. Itu tentang nazar. Baik ibu-ibu yang bernazar, ya Allah, kalau anak ini nanti lahir ganteng, maka aku undang anak yatim, yatim piatu, datang ke Buya. Buya, saya ingin anak saya ganteng, apa saya baca Buya? Banyak-banyak baca surat Yusuf. Maksud Buya, supaya anak tadi imannya macam iman Nabi. Iyo salah sangku, sangkunya anakku ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir PKI, pendek ketek hitam. Buya, kecik Buya patang kalau baca surat Yusuf iko anak agak. Ambo dah adanya begitu kecik Buya. Ambo suruh baca surat Yusuf supaya imannya kuat, bantu iman Nabi Yusuf. Diajak Zulaika bersinanya dan ambo. Iko mana anak ambo bantu iko? Kecik Buya suaminya mana? Aiko suami ambo, ya samu lah. Kecik Buya, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya, kecuali kalau buah itu jatuh ke sungai atau dilarikan burung. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Kita beramal bukan karena mengharapkan macam-macam, tapi karena lillahi ta'ala. Ambo berceramah jam 8:30, kini pas jam 10. 90 menit kita bersama malam ini, mudah-mudahan membawa perubahan kepada yang lebih baik. Kita selesai, tapi tidak selesai sampai di sini. Pulang dengan tenang, dengan tertib, ambil tutup-tutup botol, sampah-sampah, kresek-kresek, tisu-tisu, koran-koran, tunjukkan Islam agama yang bersih, agama yang damai. Dan jangan lupa saling mendoakan. Ustaz di mana-mana ceramah 3, tausiah, menjawab pertanyaan, dan ditutup dengan membaca doa. Doakan Ustaz Somad semoga mati husnul khatimah. Yang kini, jangan lupa subscribe, like and share.